Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menghadapkan sebentar ke arah di mana engkau duduk. Kita renungkan kembali dalam semamburat bang-bang wetan. Bang-bang wetan, kalauan cikang pinesti, setoyo leparinge kesti. Solat tingkang munamuni, tindak tandokan nyawici, dinambaran aku moa geming aci. Akan kembali kepada Allah. Jadi dan hilang, kemiskinan akan hilang kalau kau sudah katakan kon. Urip atau mati, panjang berkenang wes meski bunga susah ikut paparinge gusti. Upaya lantang bersudi ganti tusik hati, pojong dayo. Kodoh boleh wahyuning ilahi robni minta rito sahabat maat kanjeng Nabi. Kita lakukan semua demi cinta kita kepada agama kita. Kau jaga tinggi, kau tersoci wahai
Aku ngincum wayahmu, aku pikir tengah malamku baca selawat atas kekasihmu. Karena aku ingin minta syafaat dari Rasulmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali washabihi ajma'in, amma ba'du. Engkang kula hormati para alim, para ulama, Al-Akhos, guru kita, tiang sepah kita, sahabat kita, Habib Zaidan bin Haidar. Mohon maaf, Beb, kalau keliru salah nyebut bin Yahya. Dan teman-teman saking sekar langit, ya, sekali-kali jejer roh wong ayu. Info masih, info masih. Ya, sing penting seneng sik nggih Bu nggih. Sohibul Kajah Bapak Marzuni mempelai berdua Mas Rahmat Hidayat sama Endah Nurmalasari. Sedaya ingkang rawuh nggih Bu nggih. Wis monggo saiki pinarak iki selawat nada dan dakwah. Dadi nadane sing akeh, selawate sing akeh, dakwae sing sithik. Nah, cocok masih? Cocok, wong ora nyangoni, cocok. Nggih. Saya mengucapkan selamat buat Mas Rahmat sama Mbak Indah. Mbak Indah nggih. Nganten nggih biasane enak nek ngadeg. Bu, neng donya kuwi eneng wong papat rugi dan goblok. Siji, sapa wong sing rugi dan goblok, sing rengken siji wong sing randi bojo. Urip kok ra rapi ki njukne sunat nggo apa? Urip kok ming pipis. Pipis kok urip to masih. Nasibmu kaya pralon kenceng ming liwat banyu. Rugi. Gimana enggak rugi, Beb Haidar? Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Lah kowe nek ra rapi, surgamu golek ngendi? Sunatullah, manusia itu diciptakan hidup berpasang-pasangan. Hidup berpasang-pasangan. Lah kowe nek ra rapi, mbok urip kene ngendi? Piye Mas e? Wis tak elinge siji kuwi. Sing nomor loro, wong kok ora rabi iki logikane piye? Sangune mati telu sedakoten jariyaten, ilmu sing manfaat, anak yang soleh. Anak yang soleh itu dari mana? Dari menikah. Ewadene kowe menikah tidak punya anak, terus kamu rawat anak yatim, anak orang lain, kok perlakuan seperti anak kamu sendiri, bisa jadi pahalanya seperti anak sendiri. Betul enggak, Mas? Ya. Mas, duwe bojo ning randi anak susah ora? Susah, luwih susah meneh duwe anak ning randi bojo, luwih susah.
wis. Alasan yang ketiga. Sing jenenge Kanjeng Nabi Adam niku ten swarga, Beb. Sejenis surga pusat segala kenikmatan karena tujuan akhir hidup kita adalah di surga. Bahkan Kabib saya mengatakan aku mlebu swarga kere dhewe ra apa-apa ning pentinge swarga, gitu, Beb. Kowe bareng mlebu swarga rada abot. Melu rombonge Beb Haidar. Aku entuk melu ra, Beb? Beb, nek aku entuk melu kanca-kancaku sing iki tak jak bareng, Beb. Nek sing ireng-ireng ngono nang mburi bae. Loh. Kanjeng Nabi Adam itu di surga. Mobil ono, kasur empuk ono, buah-buahan ternikmat di dunia ono. Kasur empuk ono, tapi Kanjeng Nabi Adam menangis di hadapan Allah. Ya Allah, kenikmatan surga tak ada artinya tanpa ada seorang wanita yang ada di kasur empuk ini. Surga iki rano artine Mas Rano bojone. Agar Kanjeng Nabi Adam dicintai oleh Allah untuk melanjutkan keturunan dan keindahan surga dengan diberi istri. Siapa istri Nabi Adam? Ora Siti Hawa, bojone Nabi Adam iki jenenge Bu Adam. Kanjeng Nabi Adam nang swarga ora ning bojone ora kuat. Apa meneh Kanjeng Haidar? Ngono kuwi sing wani mung ustaz lho nek ra ustaz ra wani aku. Niki. Mula orang itu bisa rugi kalau enggak segera menikah, bodoh. Pak Fauzi, engko tak jelasin ning mburi soal nikah sing nomor loro, sapa sing wong sing paling rugi? Wong sing ra tau duweni ilmu. Ra ngaji. Malah ngaji nglarani atine kyaine. Contone apa? Kyai pidhato malah omong dhewe mbek dolanan HP, kowe nglarani atiku kuwalat kowe. Aku ora ngroroe kowe, Mas. Kae lo. Hei tukang son, ndang aku kok benging nopo? Gek Beb Haidar kok apik. Tergantung amale gundulmu kuwi. Beb Haidar kaya wedang, aku ora kan. Bu, Mbak. Wong sing randi ilmu. Kowe tak kandhani, Mas. Aja pisan-pisan kowe menikah dengan wanita yang bodoh. Bodoh ki goblok. Gobloke ngombe es didamoni kemebul dikira panas. Kecedaan kowe mundur sithik. Oh. Iki sone iki apik iki. Nggih, genti kabel iki ya. Dongake Mas muga-muga sonmu mlebu swarga. Amin. Wonge ra cetha ngono kok. Bu, Mbak. Kowe aja bodoh. Karena istri itu guru pertama atas anak-anakmu. Guru pertama atas anak-anakmu bukan kiai, bukan guru TPQ, bukan guru TPA, tapi istrimu, Mas. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kaki laki-laki? Karena wanita bukan untuk diinjak dan dihina oleh laki-laki. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang tangan laki-laki? Karena wanita bukan suruhan perintahan budak laki-laki. Kenapa wanita tidak diciptakan dari tulang kepala laki-laki? Karena wanita bukan untuk menguasai laki-laki. Tapi wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki untuk menjaga jantung, hati, dan perasaan laki-laki. Maka nek kowe kok ngasih mencari jodoh yang tidak berilmu berat, akan terjadi cermin yang pecah seribu. Pecah seribu, Mas. Kowe kan tahu sing model lagu-lagu ngene iki. Pecah seribu itu lagu Elvi Sukaisih. Hajah Elvi Sukaisih dan juga karya Elvi dan musik yang dinyanyikan Roma dan Elvi tidak pernah hilang dari makna agama. Akan saya jelaskan lagu Pecah Seribu. Iki nek mandang kene iki cara sinetron Jamilah, Nabilah nan Indah.
dan nyawang sengarepe naudzubillah.
api cemburu, api kerinduan yang membara. Oh angin, kabarkan melati di depan rumahku menanti ibu. Saya ingin cerita, Beb, bahwa lagu dangdut itu enggak masalah. Yang masalah itu aurat dan goyangnya, Beb. Ini suarane apik, wonge ayu, berpendidikan. Iki kowe rasa melu-melu ya, wong kowe ora rombongan kok. Ini Beb, separuh mahasiswi saya di IAIN, Beb. Jadi jangan khawatir, kecuali yang Mbak Fairuz ini perbankan di Semarang. Iki lagu ki lagu penuh hikmah. Janu, aku jarang mong karo kowe ya, Le. Susah pancen pidato karo wong ra pengalaman ngono kae. Ning kaya nek salat petel kae Mas, nek salat ning ngarep dhewe, ning ngarep imam jadi disolati kae. Pokoke ngaji ning kene iki seneng ya Bu ya. Iki tak jelaske lagu ini pecah 1000, mengingatkan kepada untuk kehati-hatian kita. Ayo Mbak anu sik pertama Mbak F, Mbak Fairuz sik ngarepe engko sing tengah Mbak Upi. Mbak Fairuz ni. Meh rampung kuliahe lagi skripsi terakhir. Yo. Terus Fairuz, andekan aku lahir bersamaan dengan umurmu, engkau pasti sudah jadi pembantuku. Yo Mbak, tak terjemahke lagu iki. Yo. Bimbang ragu sementara malam mulai datang. Rungokke, jadi wong ki harus semangat aja ragu. Rabi wedi. Rabi ngenteni umur 40 ya sepo. Gunake 10 tahun wis ndongkrok. Digenti oli malah kapas remen tek. Info Mas, info. Merasa ragu. Yo. Ya, rezeki kowe ana sing ngatur, jodoh wis ana sing ngatur. Berarti kowe nek entuk bojo, berarti kowe angel diatur. Ning tak kandhani mase info, nek ana wong bagus, ana wong ayu ngene iki rabi karo kowe sing rada ireng ngono iki, hukume makruh. Sebab apa? Ganggu pandangan. Delok nggon bab sekufu, aku iki dosen tafsir lho. Ya dus gundulmu kuwi rengono kuwi. Lanjut. Kowe kok aja ragu. Ngikuti sunahe Kanjeng Nabi yuk ragu. Lanjut. Hasratku ingin bercermin tapi cerminku pecah 1000. Nek duwe keinginan aja bercermin karo wong liya. Urung tentu sing apik kanggo awakmu, apik kanggo wong liya. Urung tentu sing cocok kanggo wong liya, cocok kanggo awakmu. Paham? Nek ukuramu gelas rasa jaluk ember, sithik sombok rasa akeh, luwih apik tinimbang akeh ning ra kuat nggawa. Ingat pesan Mbah Hasyim Asy'ari, luwih apik kowe mangan telo, uripmu dadi santri rekoso sithik ra apa-apa, ning punya harapan urip mulya daripada mangan roti ning dijejeli hasil korupsi. Sing keplok-keplok elek sing ora kebagian kuwi. Ngono. Akeh wong nalika mlarat kuat dan sugih ora kuat. Akeh nalika dadi rakyat kuat dan dadi pejabat ora kuat. Akeh nalika dadi makmum kuat dan dadi imam ora kuat. Mau kamu jangan bercermin dengan orang lain. Wong sugih ora jamin urip seneng, ning nek wong kere mesti susah.
Beb iki sok nek mlebu YouTube beb, wah beb Zidane duet karo Alpha Queen dadi rame. Wah. Wah, rame aku yang nonton tok ra ngundang Mas. Lanjut, lanjut. Tak jemeske aku jenenge wi nada dan dakwah. Yo nadane dijelaskan dengan versi dakwah. Lanjut. Ibarat bunga, aku takut banyak kumbang yang hingga. Terus? Aku tak mau patah-patah tangkaiku patah. Nek seneng ki wis, rasa pacaran lebih baik cinta tumbuh setelah pernikahan. Meteng kapok we. Banyak kumbang yang nyari. Islam tidak kenal pacaran. Wong apik entuk apik, wong ala entuk ala. Wis seneng lek dinikah, rezeki itu datang bersamaan dengan pernikahan juga lho. Contohnya makku, makku ming buruh tani, pakku ming ngangon bebek, 18 tahun menikah, anak pitu. Nyatane anak pitu ya dadi wong kabeh. Ya maksudnya urip umume wong wah susah pancen pidato karo ora pengalaman ini kagak. Sijingkas ro, sijingkas. Ngencep to. Ngene lho beb, len jelaske ngencep to. Lanjut. Oh, refe upi, refe upi, refe. Iki suarane apik iki. Wong kuwi pinter. Mbak Upi itu penyanyi Alpha Queen sing wis paling pinter. Pinter. Bojone ndok kok duit ngendi wae ngerti yo saking pinter. Ya, apik iki. Hanya dia. Suarane apik, Mas. Ngono ki ana rega ana rupa, Mas. Hanya dia. Kowe aja pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body. Rungok nomad rahmat indah. Oh kuwi kaya rahmat ra cetho. Mat rahmat ndi ngantene ndi? Tak kandani Mat rahmat sing jenengane Mbak Endah Nurmalasari, cilik digedhekke, lara ditambake, rabi dirabekke, omah dikekke. Saiki mbok pek, pakne ling ragati ratusan juta. Begitu mbok tuku, mbok pek, mbok tuku piro? Mat. Paling hanya seperangkat alat sholat karo sepasang batu akik. Iya toh, Mat? REK iyalah. REK ngono kok ya dipamerke. Aku duwe Suzuki A100. Sprene ya isih. Mat, Rahmat tak kandhani ya, Mat. Hanya dia. Penglarani si Indah, penglarani bapak ibune. Penglarani Indah, penglarani bapak ibumu. Rungokno. Ngati-ati we. Oh, kowe dudu ngantek nih, pancen kowe ketoke ra patek cetha ngono wonge. Iki kotak sing segi rame, Mas. Ini menunjukkan bahwa Alpha Queen genre musik dangdut iso, kosidah iso. Aku ya arep nyanyi bareng karo kowe judul apa? Sing keri dicopot boyo. Setuju? Iso to kowe? Engko musike nggo namu karo Alpha Queen digabung. Neng wonge ora. Mesake kowe, Mas. Hanya dia. Jangan pernah menyakiti hati seorang wanita. Penglarani wong wedok kuwi berarti nglarani anakmu. Kan wanita melahirkan seorang anak. Anak adalah bekal mudah untuk meraih ke surga. Mlaku ki karo bojo wedi. Kene urung mati ya urung arep tak pendem bu, man. Hanya dia. Lanjut, Mbak. Mbak Upi. Yang ada di antara jantung hati. Tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai.
te kudumu benek kesek miring melu ngene-ngene. Ha kuwi lho, lah kuwi wong. Hanya dia tempat curahan hati, tempat rindu, tempat semburu dan tempat curahan segera kenikmatan iki bojo. Bojo. Pada rande bojo meng dilongap, dilongap. Le, terkowe entuk gandengan kowe ora entuk gandengan to lele. Kowe wis trek rusak. Hanya dia mulo aja ngasik nglarani wong wedok. Nggih Bu nggih. Wong wedok ki pinter lho Beb. Bojoku ki lho. Anakku ki umur 3 sasi budi jak omong tak roroi to. Lho. Cilik kok jak omong to mami, kalau nek undul kan mami. Lah bojoku kan jenenge Marmiyati. Mas, kadang orang itu bicara tidak cuma dengan mulut, tapi kadang dengan bahasa hati, perasaan, dan gerakan. Ngono ki yo paham, mok bali, ngono ki tebu bali kerja, anake nangis mbek guling-guling. Apa paham berarti ngompol, dikai popok yo, mak anteng iki, Beb. Bareng go popok anteng lek ngenang ngene, oh njaluk mik. Tak kei jempol yo ora gelem, makne meng ngene, ngono langsung meneng kok. Ngene tok lho langsung meneng. Wong wedok ki bar dimiki wis meneng turu terus nginangene ngene-ngene oh njaluk adik anake dipancal aku ditarik paham mon pengin ya ibu iki seneng ya mas mas panggungnya gede sone enak sing ra enak lak sing nunggoni ya toh nek selawatane nggo pecis. Kaya nunggone wong klothuk wae. Kae lho kalau tukang sone kae. Lah. Ha ngono kok miring arep klothuk malahan. Lah dipaske sik. Ha nggowo peci serapas apa nek uripmu kon pas apa ngendi. Lanjut Mbak Upi. Oke. Entah apa bagaikan kayu basah dimakan api, api curiga, api cemburu, api kerinduan yang membara. Oke, wong wedok aja gampang cemburu, aja gampang curiga. Kowe nek cemburu curiga kaya dene kayu kang garing disa ilengo terus diobong entek rumah tanggamu. Wong lanang itu dilindungi oleh pola istri. Mula kaya eneng lagune. Coba Mbak, Mbak nganu, Mbak Nurma. Lagune oleh-oleh, ya coba ngen krungu kae. Siti Maryatun ngen krungu. Ki rumah tangga sing apik dinyanyekke juga oleh Elvi Sukaisih. Kowe aja gampang cemburu. Wong lanang itu punya amanah, punya harga diri. Ki rungokke iki. Berangkatlah sayang. Hati-hati di jalan. Ngono kuwi. Mbak Endah suk nek Mas Rohmat mangkat kerja. Salaman cium tangan sang suami cium kening sang istri, berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Ora kaya kowe lek mangkat utange rung lunas. Ha kae wong galo. Terus ngomong piye Nur, Norma? Doaku ceritakan mohon kepada Tuhan. Mas kowe kerja aku ning omah menjaga anakmu, menjaga hartamu. Aku sholat duha, sholat terkusuk buatmu mas. Biar kau dapat rezeki yang halal demi masa depan kita mas. Lanjut. Semoga tiada orang merintang macam-macam godaannya setan. Mas
kowe metu saka omahe setan iki akeh, Mas. Setan kono loro, setan sing ora ketok karo setan sing go katok. Pas kena hansip. Setan sing ora ketok wacake Quran ayat kursi ilang, setan sing ranggo katok sing ora ketok nek ra diuncali kursi ora ilang. Setan iki cetho, ya kowe barang kuwi. No. Poso, ora poso, ora traweh, jaluk Lailatul Qadar. Ya ora dikeki paling dikeki Laila anake Pak Kadar. Lanjut Nur, niki intine niki Bib. Mohon maaf lho Bib, iki kan peludak wah model ngene bareng to Bib. Mung kae dalili ya ora patek mudeng kae salate petel maine kendel kok. Yo Norma cepet. Restu cintaku untukmu, oh pujaan. Restu cintaku untukmu wahai pujaan, Mbak Virus. Restu cinta itu tidak boleh dikalahkan dengan siapapun. Hati. Mulai aku senajan ketemu ngayungin ini biasa. Biasa. Tenane gundulmu kowe. Nah, carane yang aman piye eneng lagu nih Jawa ya Mbak Cindy Caniago ya. Ini nggak bisa bahasa Jawa ini dari anu Beb, dari mana Cindy? Dari Padang Padangnya mana? Di Galaga Solo ya. Di Galaga Solo ini nggak bisa bahasa Jawa ya, bisa sekedek ya. Ya, kalau bisa kamu memang tahu bahasa Jawa, coba bahasa Jawanya bagus, ganteng apa? Lolak lolok. Sekarang disapa, ngantene kan bagus, jenenge Rohmat, ya. Sekarang disapa. Ya, saya ucapkan buat Mas Rohmat. Mas Rohmat lolak lolok banget. Pak Kiai ku juga lolak-lolak. Iya. Kowe menik panik, kowe menik Habib Zidan lolak-lolak panik kowe. Berani to? Nggih. Habib Zidan lolak-lolak wae. Lah wong ora ngerti arep mbok seneni sing ngendi. Kalau cantik bahasa Jawane apa yang kamu ketahui cantik? Kramanya. Namanya apa? Peseng. Oh, Peseng. Sekarang disapa Mbak Endah yang cantik. Ya, saya ucapkan buat Mbak Endah. Mbak Endah peseng banget. Istrinya Pak Yai juga peseng loh. Iya, peseng. Nek ra peseng ya ora lahir kowe kuwi. Racetoy, sesuai rakajen. Nah, sekarang Cindy, rumah tangga yang bagus, ketika sang istri sedang berhalangan, apa yang ia lakukan? Seperti dalam lagu Capeng Gunung, bawanya saja. Ya, Sekedek. Ya, sekedek, boleh. Wong jenenge kuwi nada dan dakwah. Nadane sing akeh, dakwahe sing sithik. Yo, cepet, durasi. Iki urung mahalul qiyam. Saya minta waktu 1 jam, Beb. Ya, nanti baru mahalul qiyam. Ya. Kowe ra ngundang kok merintah meneng wae kowe. Yo. Ngusik kok kotang to konang. Lah ini catetane Pak Kiai to. Pak Kiai salah ketek. Itu kalau di rumah goblok. Lah Pak Kiai ini yo gablek. Geblek gundulmu. Eh, konang ora kotang. Kotang itu apa ini? Kotang itu pembungkus minuman bergizi. Gembes ya? Gembes gundulmu gue.
Konang bukan kotang. Dulangi. Maaf ya Beb, orang enggak tahu ya enggak usah dimarahi. Ya, ya. Ini kemarin baru aja ditangkap sama Pak Haji Anem Suroto sama Pak Mas siapa? Mas Bayu Aji di dalam beliau satu hari sebelum dua hari sebelum Ramadan. Ini sinden nasional padakan wae. Ya 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 ya. Saben bengi nyawa konang. Saben bengi nyawang konang mat rahmat nek bojomu gek iso mbok gunake kowe bengi salat malam salat kajut minta kepada Allah. Konang itu lampunya kecil Beb, tapi dapat dilihat oleh mata karena dalam kegelapan malam. Seperti kita manusia itu lemah, wong-wong do turu kowe jam 2 jam 3 tangi kowe salat kajut salat tahajud, ya Allah rahmat istrinya sedang menyapa kehidupannya, dia bangun tengah malam mendoakan keluarganya, apa yang aku minta akan aku beri kata Allah. Kayak domblong napa kowe. Lanjut Cindy, wah enak iki. Yen memajang among karo domblong napa te iki yen memajang amung karo janur kuning nggih Bu, nek karo bojone iki delok apike sak apik-apike wong lanang eneng eleke sak elek-eleke wong wedok ana apike, jangan pernah merendahkan siapapun dalam rumah tangga. Betul, laki-laki bisa gagah mencari rezeki tapi dia tidak bisa melembut melawat anak-anak mereka sendiri. Sak kuat-kuate wong lanang iso luwih kuat timbang wong wedok. Betul, seorang ibu mampu merawat 7 anak tapi anak 7 belum tentu bisa merawat seorang ibu. Lanjut Cindy, durasi cepet sithik rasa diterjemahke. Suami atau istri, nek besok dikei rezeki jadi pejabat, jadi wong suke, jadi wong pangkat, wes seakan-akan ada di tinggi gunung. Dan ketika kau ada di puncak hidupmu, kau melihat orang-orang itu kelihatan kecil di bawahmu. Tapi ngerti ya, wong suke, hei wong pangkat, sing ning isor, roh kowe yo cilik. Anda jangan sombong, jangan takabur, nggih Bu. Apik lho lagu iki. Cepet sindi, durasi. Jenenge we nada dan dakwah. Lakon piye? Iya iya. Wis ngentekke panganan we rasah usul. Iya iya. Pati jenang. Untuk menjadi jenang, jenang itu menjadi identitas wong mantu nek biyen jenang. Karena jenang itu awet. Kowe aja pengin kesusu cepet sugih. Sing sabar nggih Bu. Sing sabar. Orang merasakan nikmatnya kaya karena pernah miskin. Orang merasakan nikmatnya sehat karena pernah sakit. Ketika istrimu atau suamimu pernah menyakiti dirimu,
Ingatlah kebaikan yang lainnya yang belum pernah kamu dapatkan sebelum kamu memiliki istri atau suami. Gitu kata orang Jawa. Mula makku pesen, Zi, kok aku pesen kue sok naik kue di bojo. Iya mak, siji kue aja pisan-pisan rebutan warisan. Jenenge waris lak menggentenan tole, kue aja kok sak senti bayrai warisani sedulurmu. Ora kabeh bondomu barokah. Nji mak, Zi. Toko sing gedhe sing arep omah rasa diukur, rasa dibagi-bagi. Lah napa to mak, kowe teke Cina. Oh ya wis. Zi, kowe sok nek ndek bojo, bantunen sedulurmu. Kang Masmu, adikmu, mbakyumu. Napa to mak, dia lahir dari ibu yang sama, dibesar oleh bapak yang sama. Kowe nglarani adikku, nglarani adimu, nglarani mbakyumu, Kang Mas, padha kau nglarani aku. Yo le bantu njih mak beb asli kula kan tuntang kesongo tuntang Semarang begitu kula dadi dosen anggota KPU kula pindah ten Salatiga begitu kula pindah ten Salatiga omah kula sing Semarang langsung kula kek adik-adik kula kula kan bayar terus tak keke ya maksudnya ngene to ya limbayar biasane 20 juta tak kon bayar 5 juta maksudnya kan Mbak Yuna dilione ngene ora iri serap pengalaman. Wis teruske kowe wis sing karamu dengan ayo. Yo ya enak tenan iki. Dari iki lek kae lagu Cokodaya lek pantun tutup mahalul kiam. Panas ana udan. Kowe nek gek susah, nek gek kepanasan, kowe gek kudanan, gek ora penak, aja nyalahke wong liya, jangan menghina orang lain. Kula beb kula mboten seneng beb nek neng kiai pidato neng panggung ngelek-lek presiden, ngelek-lek lurah, ngelek-lek camat, kan berarti ghibah beb. Ghibah hukumnya haram. Mula aku ra seneng. Mula modele Alpha Queen beb, pidato ki syaraté papat. Siji mutu, loro lucu, telu rodok saru, papat nganggo lagu. Ora ngono, rapayu. Merokok tidak mengganggu kesehatan, merokok jangan takut mati, kan ada korek bisa menghidupkan lagi. Masuk, Mas. Bu, rumah tangga itu seperti gelas dalam air, air dalam gelas. Ya. Gelas putih kae diisi banyu putih regane 1000, diisi teh 2000, diisi jeruk 3000, diisi kopi iso 5000, diisi madu iso 1 juta. Diisi parfum iso 1,5 juta, betul? Tapi walaupun emas gelas dari emas intan, bojone ayu tapi tidak berakhlak tetap di gua, betul? Ayu, kekayaan bukan ukuran untuk kemuliaan. Aku tahu ngombe bu, wedang sak gelas ibu regane 150.000. Neng di, neng terminal motor mabur, neng bandara. Aku takon sak gelas piro bu, 150.000 mas kiai. Kopi sak gelas 150.000, betul kiai. Kenapa kopi ini sangat mahal? Dijawab, alladhi yakhruju min silitil luwa, katanya. Jadi mahal. Jadi mahal. Tergantung kita. Cantik tapi akhlaknya bagus, lebih kita pilih daripada ayu tidak berakhlak. Bojo ireng sithik ra apa-apa bu, listrik pateni rampung. Lanjut Cindy, rasa panas sudan. Lanjut. Aling-aling capek gun. Nek gek di masalah, kowe gek kena udan, kena panas, kelilinglah supaya panas itu tidak selalu menerpa dirimu. Ketika kau hujan bergeraklah, maka hujan tidak akan menerpa dirimu. Kalau kau sedang kena masalah, teruslah bergerak, tunggu aja ridhomu, karena hujan pasti akan terang, panas akan turun ketika matahari mulai
turun ke sebelah barat. Inna ma'al usri yusra. Bahasane niku ma'al lho, bukan ba'da lho. Ma'al. Setiap datang kesukaran bersamaan datang kemudahan. Ngono jane menurut aku corona ora ono kok Bu. Apa ono ya tak pateni kok. Marai pengajian kudu batal kok. Yo gara-gara corona salaman wis diatur kok, Beb. Nek guru ngene, nek lurah ngene, ngejal. Nek pejabat ngene, nek aku yo ngene. Remuk-remuk gundulmu kuwi ora. Terakhir Cindy. Pecah 1000 dong rampung lho, Pi. Lalu ke pecah 1000 dirampung kese, enggak terus intine ngaji. Wah, enak. Ngantuk dereng, Bu? Ngantuk yo. Ya. Ya. Nanti wong lanang utawa wong wedok, nadan lanang sarwa wadon, kowe arep mulya minumane banyu bening, makanan yang halal. Rumah tangga yang awet itu rumusnya ada lima. Lima harus bersih. Satu, bersih makanan. Dua, bersih badan. Tiga, bersih perasaan. Empat, bersih persahabatan. Yang kelima, bersih dosa dan perbuatan. Ada lagunya. Sing keri dicokot boyo duit antara Sekar Langit dan Alpha Queen. Mik tukang sound mik durep ke kabeh udut meneh. Nikmatul udut ba'dad dahar. Al ududu wajibun ba'dal makan. Sing keri cokot boyo. Ayo nganu mas-mas nganu ditutuk kuwi apa kuwi? Ditutuk iso-iso wong profesional kabeh ora salah latihan iso-iso ayo yo 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 eh mas mas Nur mas Kusnan enake iki apa Alpha Queen teko main terus dia mengikuti oh iya iya saya mengikuti yo sing keri ceket boyo bahwa musik religi musik sing tudurur bisa bergabung dengan musik-musik nasional yang bisa kita dengarkan bersama-sama setuju mas eh setuju wong ora nyangoni kok. Ya, ya, ya. Sing keri dicokot boyo. Ya. Niki di pondok juga pemain sintudurur, Beb. Di pondok sama juga dengan ini. Tapi sintudurur kan ora iso dinyang-nyangke to, Gus, Beb. Masa tuduh-tuduh didol, sing iso didol ya pecah 1000 ngono kuwi. Nah, iya, iya. Wis, ya, ya. Udah siap, ya. Ketekno sira kabeh. Rikala jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake ngaji ketekno sira kabeh rikala jamane Nabi. Sahabat tapi inlan para wali iku langgengake ngaji ketekno sira kabeh rikala jamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake.
ake ngaji katena siro kape ni nabi ikolah jamane nabi sohabat tabiin lan poro wali ikut langgeng ake ngaji kacitan sadati kegerane insani wong omen senake ngaji sekeri cokot boyo sekeri cokot boyo sekeri cokot boyo sekeri di cokot boyo sekeri cokot boyo sekeri cokot boyo sekeri cokot boyo sekeri di cokot boyo nalikane poro wali nalikane poro wali nyambung berjuang rata jawi diri tuntunane nabi kerete nono siro kape nalikane poro wali nalikane poro wali nyambung berjuang rata jawi diri tuntunane nabi sekeri cokot boyo sekeri cokot boyo sekeri di cokot boyo sekeri cokot boyo sekeri cokot boyo sekeri cokot boyo sekeri di cokot boyo pun beb, meniku, menunggu tetap saya lo beb, meniku. Iki ngomah yo sintu durur, wingi tak kok kalah tanyar lo, neng Jogja. Ini ku anyar kabe, anyar gres. Mau pamer, iri bilang bos. Lo bang, bang, niki beb, niki sesuai permintaan beb. Sintu durur kayak sintu durur, berjanjian ya berjanjian beb. Pecinta Nabi semua, kayak santri, kan lo santri racetro kayak. Ya seben rawo. Is Bib mohon maaf Bib. Alfa Queen itu kalau sudah mau selesai biasanya ngirim pantun doa kepada pengantin. Dimulai dari Norma. Wow, dengar nupi. Diacak aja Norma. Norma sih, Norma biasa nih Norma. Yo, di Norma. Yo, cepat Norma. Norma. Ayo, iki pantun bu, nek-nek Jakarta malah nggo lamaran, neng kene tak nggo doa. Saya ingin menunjukkan seni indahnya masa lalu dengan berpantun dan berdoa. Nah, yo, yo, cepet. Durasi, wis wengi, kita semakalul kiam. Yo. Paling enak sambal kemangi. Di maem neng tengah sawah.
Mbak Endah Mas Rahmat manten serasi, semoga sakinah mawadah warohmah. Amin, lambe util, amin. Eh, pitik, pengen orang ngantuk, dikendangi tik, dikendangi tik. Pengen orang ngantuk bayaran wis cekrok, kendang rahmat tuh. Mio. Paling enak sambal kemangi di maem ning tengah sawah. Mbak Endah Mas Rahmat manten serasi, semoga sakinah mawadah warohmah. Amin. Amin. Si jingkas cepet sithik durasi. Langsung iki. Langsung iki wektu mung 5 menit wong 5. Aja suwe-suwe. Awan-awan maem sayur bayem. Iya, wong pancen pelarat, ya. Seger iki. Ya seger pancen isone kaya mung kuwi ya. Ya nek sing seger ya sop buntut, nek sop bayem ya mung pira. Iri, bilang bos. Kancane pesing ya kuwi ya. Yo yo yo. Ulangi nggih, Yi? Boleh. Dari atas ya, Yi. Seko ngisore tok langsung dhuwur tok langsung tengah ya tok ming pantune dadak rapat. Ce. Galak men ki ayo. Yo ora galak wong pantun dadak takon. Kowe ra sampe lule, kowe iki ra retekan kowe. Ya sing sabar. Iso wis ayo ayo yo. Yo sabar ki ayo dikon sabar sabar. Yo cepat. Awan-awan maem sayur bayem. Iya. Lalapane buah pelem. Ya, Kezaidan katon mesam-mesem. Ketoke karo aku gelem. Terus dengar selawatnya bikin hati ayem. Ya. Amin. Itu baru selawatnya. Rawani aku, rawani aku kudu. Rawani masih rawani. Upi, Blelik Rono. Wah, iki sing paling kempripik iki. Wah. Niki Beb, mohon maaf Beb, iki juara vokal selawat Jawa Tengah 2 tahun berturut-turut. Enggak tertandingi lagi vokalnya. Saya juga juara vokal Situ Duror. Saya juara satu ya. Tahun 2014. Saya Beb waktu itu pesertanya ada 7, yang 6 berhalangan hadir, jadi saya juara 1 Beb. Ayo Pi, cepet Pi. Wah, ngaji kok betah. Wah. Eneng Banser Ancor wis tenang. Di sini kalau kamu besok nikah sama Banser Ancor, menjaga NKRI aja bisa, apalagi hanya menjaga hatimu. Yo Pi, Esok-esok sarapan utri, anget-anget enak rasane. Iya. Mugi Mas Rahmat juga istri, ayam tentrem rukun keluargane. Amin. Ngunukin gawe ngunukin angel lho Pak Rahmat, ora gampang ngunukin. Bapaknya siapa jenenge mau? Lali aku. Pak Marzuni ngunukin lenggawi angel lho ngunukin ono. Aturane dhewe. Yo. Weh, wis meneng wae. Wah, kene akeh suportere, biasa nonton reok ya kaya ngono kae. Wong kene iki, oh gejruk ya iso. Wah, tak iki pomone kene tak tokke lagune wong geger iki. Kowe nantang tak tokke. Kowe pengen lagu kuwi? Ngosek, tenan. Boleh ya, Beb. Beb situ tuh nganu makhluk kiamnya tunggu sebentar Beb, mumpung kayak kan ngundang dhewe ra kuat Beb. Yo, cepat sithik Nur. Senyum manis sangat indah. Oh iya. Itulah pengantinnya. Iya. Pegang tangan saja itu ibadah. Apalagi pegang yang lainnya. Iya. Aku ora tau megang kok. Lah pripun ye? Ya langsung. Oh. Wong gerek nyendok kok yo dadi pegang. Yo, ayo Sindri. Iki pakai bahasa Indonesia apa pakai bahasa Jawa?
Bahasa Indonesia dulu ya. Oh, sekarang pakai bahasa Padang disapa dulu masyarakat ya, Andong. Boleh. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aka Banyo, Bu. Piye kabarmu? Yo. Mbak Aka Banyo, Pak. Lai sehat-sehat saja lah ya. Kabeh lak ya do sehat ora do edan toh. Terus? Gimana lama baik kasih kok? Moga-moga udah mateng bareng. Amin. Udah pantun, 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 pantun. Payah ini ya. Kok yang ngerti aku tuh yang di rumah ini kok yang wah sur, isu awal ini isu rame yang gini. Wah berat ya rame yang gini ya. Aduh ya, 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 ya. Membeli buah dan juga jamu, beli baju dari pasar baru, sayangi istri dan anak-anakmu, karena dia kunci kebahagiaanmu. Bagus, yang ngajarin siapa itu kok bagus? Buat sendiri. Walah, yo satu lagi. Kalau enggak bisa pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia saja. Ono ulo nyegur kali. Bukan nih. Rupaku olo seneng kiai. Ini rupaku olo koyo kiai. Yo kiai selamat kebu. Yo yo yo. Cepet. Ana manuk manuke ageng. Manuke sapa Cindy? Mas Rahmat. Ora mudeng jae. Mas Rahmat. Yo diulangi. Ana manuk manuke ageng, tiba mengisor rasane kemeng kabeh. Delok ngantene kok ketok anteng. Mugi bar iki mateng meneh. Amin. Nggih pantun dhewe dijawab dhewe. Stres bocah iki. Bukan yang buatin Mbak Nurmayi. Yo virus. Nah iki si ratu pantun nek iki. Nek iki si ratu pantun beb ini pinter. Cerdas. Tak tutupi ya kowe nek tak werohe kae wayumu ilang. Yo wis menang wae dengarkanlah. Iki dipecep-cepet ke lho iki. Saat ini ya? Iya. Wes menang wae kowe. Ikan lele, ikan patin. Ikan ne sapa? Mas Rahmat. Tak Mas Rahmat ikan lele. Iya, Pak. Mulut nggih pantun ngati-ati, beleni ya, 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 ya. Ikan lele, ikan patin. Rasa bayang. Rasa bayang ke lele. Ikan citul dimakan. Ikan citul dimakan kusnan. Ulangi ya, Yi. Ya! Ikan lele, ikan patin, ikan citul dimakan buaya, terucap doa untuk pengantin, moga rukun langgeng selamanya. Amin. Ape endingnya, ketoknya dengar ruwet neng jobot, tetep anget. Satu lagi res, main res. Ini yang sering di TV itu lho Beb, maka agak glowing sendiri dibandingkan yang lain. Aku mau lewat kuna bunyi remason kabeh. Ya, 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 ya. Ning Semarang tuku uyah.
Uyai rasane asin. Kiai ini rapatek genah. Nek ora wong ayu ora duwe isin. Pancen ho-o Kiai dobol. Pak Kiai. Napa? Pak Kiai di gondol wewe. Kapok we. Yang kamu sekarang kiainya Pak Bibidip Wildan di ngandul diri sanjung dulu bar kuwi terus menyanjung diriku. Ya. Bayi harus beda. Ya. Ya. Gus Zaidan. Ada. Ya. Ya. Cepat Iza. Ya. Gus. Ya. Cik. Beb. Beb. Lah yang nyuruh Pak Yai to, jojomprong ke to yi. Lah kowe ngono nek Yai dobel kok. Ya, cepat. Memandangmu. Ganteng banget. Iya. Pak Yai. Heeh. Memandangmu. Makasih. Gila ni. Remuk Mas eh. Ayo, nah terus paton kedua, remuk eneng kae. Aja kuwi, mong Semarang tuku yah kene iki penggemar YouTube ku yah ke. Sing apik yo. Mboten uyah iki. Ya, ya. Ning Semarang tuku tomat. Karo tuku buah pepaya. Kalau Mbak Indah sama Mas Rahmat, kalau Habib Zaidan sama saya. Rokoknya lali disedot. Kuali, ini juga ini yang Habib dikerjain yang ini. Pak Yai, Pak Yai. Dalam. Aku gak mau kalah sama Kak Virus. Boleh coba. It's been yo. Pakailah baju yang sangat layak. Jangan sampai memalukanku. Habib Zaidan tidurlah yang nyenyak. Mimpi indahlah bersamaku. Nggon nek Habib Zaidan viral ning YouTube saka mase-mase iki, kuwi mbok lebok ke YouTube le. Iki ojo-ojo streaming iki. Streaming iki. Kok ora kondo mau-mau to Mas? Iki apa? Channel apa iki? Duta HD. Mondoan, ayo ya Allah. Mau mbok yo ngomong nek siaran langsung to Mas. Ngawur iki mau wah bahaya iki mau. Wis kasep ya wis. Ayo yo ayo. Kowe saiki Eva Kailan Nasiha. Ya, iki manajernya Alpha Queen. Ya ya. Pagi-pagi makan soto cambah. Dicampur sama ketupat. Iya. Mbak Indah dan Mas Rohmat sudah menikah. Semoga bahagia dunia akhirat. Amin. Amin. Iki turu porung wong iki ra ngerti. Bubu nganu sing di dalem nggih pun sare. Oh, gek ngitung sumbangan oh ya wis. Yo. Yo. Yang kedua ya. Ya, ini. Yang kedua. Aku yo. Juga enggak mau kalah sama Dik Virus sama Dik Cindy. Ya. Biasane weruh kiai iki. Kiai apa? Dobel. Kiai dobel sak weruh Habib ya do ra cetho. Sak niki? Ya, ya. Cermin kaca ada di serambi. Dibersihkan pakai sapu tanganku. Baca selawat untuk pengobat hati. Kalau Habib Zaidan penenang hatiku. Iya.
nan dikendangin nan dikendangin nan muga-muga kabae besok tetep iso bubuk nan kendangi ya apik iki kok ya dendi-dendi apik-apik menanak buahku ngono yo sing marai aku pak dobol gundulmu kuwi ya ya ngono kuwi diimboi aku saka sing ndek omah wirung cetha kowe njaluk imbuh ya engko tak imboi kowe kan wis tak imboi mau patekah yo ayo cepet cermin kaca ada di serambi dibersihkan pakai sapu tanganku baca selawat untuk pengobat hati kalah Habib Zaid dan penendang hatiku iki rampung yo kowe makan nantang jaluk aku lagu lewung ora ono sing mendem lho yo entuk tenan angsal nyuwun izin beb kene kan nggon reok ora apa-apa dituruti nan Mas Nur gawe lagu lewong habis itu 1 menit ngaji langsung mahalul qiyam yo lewong dados koyo pantura supet diundangke reyok ngono ndang gedhe anake do mendem ngono kae. Ora manut iki seni, nggo ngibur. Iki nyun sewu bib, niki gek hiburan. Yeah.
padat beb, samarku nek kaya ono sing mendem tenan. Aku tahu pengalaman ngaji ono seneng riyo ono sing mendem tenan kan mesake bancer nyekeli ngaji nyekeli wong mendem kan mesake. Lah iki pakat mogok jane dawa iki. Kowe nek pengen ngundang dhewe khusus kowe. Iki iso kabeh wong kita berseni bukan untuk mencari materi, tapi berseni adalah untuk menghibur dan berbahagia. Jangan kau pernah kau jadikan musuh di dalam lagu dan pemusik dan pecinta musik. Jadikan lagu sebagai pecinta dan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya itu indah. Peso ki apik. Nek nggo ngrajang, nggo ngocak ibu, nek haram nek nggo nusuk orang. Betul? Dangdut ki apik, nek pakaiane penyanyine apik, lagune apik. Neng nek goyang, ngumbar aurat model SMS. Silite metu sithik lho. Rusak wis. Wis terakhir barek terus mahalul qiyam saya mohon maaf nggih enten nganten loro aku pesen 5 kuwi nek pengen rumah tanggamu apik siji aja mangan nek urung jelas halal karomi aja ngomong nek urung ana manfaate aja metu nek urung ana tujuane urip sederhana sak madya wae aja nyacat elek tangga teparone. Terima kasih sudah malam kita izin sama kabaib tadi 1 jam tepat 1 jam kita akhiri dan kita jangan kontur dulu sebelum mahalul qiyam. Hari ini kita minta syafaat Nabi sebagai penolong utama kehidupan kita atas kelemahan kita, atas dosa-dosa kita. Dan hari ini kebahagiaan buat Al-Faqwin dapat diterima kabaib. Beliau nungguin sampai akhir. Bahkan tidak segan-segan beliau tersenyum menandakan bahwa sholawat dengan seni apapun bisa menyatu asalkan jiwanya sama cinta kepada Kanjeng Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, langsung makhalul qiyam. Gimana, Bib? Oh, mikir-mikir, ya.